Petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan meringkus komplotan penjamretan yang kerap beraksi di seputaran kota Medan. Dalam pengungkapan itu, satu dari keempat pelaku ditembak mati. Keempatnya merupakan napi yang bebas dari program asimilasi COVID-19. Aksinya viral terekam kamera pengintai. Empat komplotan jamret yang kerap meresahkan warga kota Medan pagi tadi dibekuk tim Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan. Empat kawanan tersebut masing-masing Erwin Syaputra, Sabarullah alias Sabir, Galuh Pamungkas, serta Pratama Siregar alias Letoy yang merupakan otak pelaku. Aksi keempatnya ini dikenal piawai. Tak pandang bulu, aksi mereka terakhir terekam CCTV hingga viral di media sosial saat menjamret seorang ibu di kawasan Medan Baru. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko menuturkan, keempatnya terpaksa dilumpuhkan saat berusaha kabur dan melakukan perlawanan dalam penangkapan. Satu dari keempatnya juga tewas setelah mendapatkan perawatan intensif di RS Bhayangkara Kota Medan. Tersangka Andi Pratama Siregar alias Letoy merupakan residivis yang sudah kerap kali keluar masuk penjara dalam kasus narkotika dan jamret. Tersangka bebas bulan April lalu melalui program asimilasi COVID-19. Tiga tersangka lain juga merupakan napi asimilasi yang bebas beberapa bulan lalu. Kini, keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan mendalam oleh penyidik Mapolrestabes Medan. Para pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara karena melanggar pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Preskrim Polrestabes yang viral di medsos ya, yang viral di medsos, apa yang mereka lakukan. Jadi ada empat yang kita tangkap, itu inisial AP, ini tersangkanya meninggal dunia karena berusaha melukai rekan kita atau anggota kita. Kemudian satu lagi masih sakit di rumah sakit, sedang dirawat, kita antar di rumah sakit Bhayangkara ya. Yang dua ini siapa itu? S sama siapa satunya? Tersangka yang meninggal dunia atas nama APS itu adalah residivis. Dan yang bersangkutan sudah pernah 3 kali dipidana berkaitan dengan kasus narkoba, kena 1,5 tahun kalau nggak salah. Kemudian yang kedua kasus curas juga ya, curas kena tahun 2017 ya, 2016 atau tahun 2017 kena 8 bulan. Kemudian yang ketiga kasus curas juga kalau nggak salah. Keluar 2020 ini dalam rangka program asimilasi. Nanti lebih lengkap lagi akan dijelaskan oleh Kasat Reskrim secara teknis. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan, Bee News TV. Bee News TV.